Guys, kita ke pantai, tidak tahu pantai apa guys, ini guys namanya. Ini jalannya guys. Ini ajaran dari navigator di belakang saya guys. Dia sudah pernah ke sini guys. Ini ada jejak motor sih guys, aman lah. Trip. Sekarang kita berada di pantai, tidak tahu nama pantainya. Ini setelah desa Lilang baru ada desa satu lagi, desa Wore. Ini masih Minahasa Utara. Lupa tadi nama desanya apa. Lagi tadi desa apa yang dibawa om? Pantai apa nama pantai ini om? Pantai Pasir Putih. Desa apa? Maleo. Oh iya, desa Maleo. Pantai Pasir Putih, desa Maleo. Aksesnya cuma untuk mobil. Sini Jo. Aksesnya hanya untuk motor, tidak bisa mobil. Dilewati atau dimasuki mobil, hanya bisa motor saja karena jalannya kecil dan ada batu-batunya. Kemudian tadi di situ ada banyak yang camping tapi tempatnya terpisah-pisah.
tidak di satu lokasi. Enak pokoknya di sini boleh camping. Dan airnya juga jernih. Kalau mau mandi, airnya bersih, kelihatannya sih bersih, tidak ada sampah-sampah. Ada sampah tapi tidak terlalu banyak, mungkin karena sedikit mungkin ya yang kesini. Kalau banyak orang mungkin akan penuh sampah. Di sini di bagian bebatuannya ada banyak spot untuk foto sebenarnya di sini. Ada bisa foto di bebatuan dengan background pulau kecil. Di sana ada hutan mangrove. Kalau sepintas melihat seperti danau. Sampah dibawa pulang, terutama sampah plastik, supaya kita semua sama-sama bisa menikmati kapan saja kita kesini. Tidak dibayar, tidak dipungut biaya, yang penting kita menjaga kebersihannya. Top Marco, top guys. Ayo guys.